Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat semua dimanapun berada. Doa terbaik, sehat selalu, sukses selalu, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan pangkas cangkokan ini hasil dari zat perangsang tumbuh atau treatmentnya berupa root up ini yang kami rekomendasikan. Ini lebih cepat sekali tumbuh akarnya, kemudian sama yang bawang merah hanya selisih hari kelihatan akarnya sama-sama tebal. Kita akan pangkas ini kurang lebih baru setengah bulan. Nah, jambu dalhari ini sangat genjah sekali, dia gampang banget dicangkok dengan media air pun juga bisa. Ini ini kami akan update di nanti di video yang satunya lagi. Ini medianya air ini, sob. Ini gampang sekali untuk menumbuhkan akar. Untuk yang menggunakan vitamin B1, menggunakan vitamin B1 akarnya sudah pada keluar tapi masih sedikit. Ini masih sedikit dia. Masih kalah cepat dengan menggunakan root up. Ini yang menggunakan root up ini luar biasa cepat sekali. Nah, ini kita akan pangkas hasil cangkokannya. Jadi pangkas di sini pun enggak apa-apa ya. Nanti kita potong di bawah. Ini sama batangnya lumayan besar ini. Setelah turun dari cangkok, saatnya kita mengurangi batang-batang. Kita kurangin semuanya, nanti kita akan review kembali setelah dikurangi. Nah, inilah hasil turun cangkok yang kita cangkok pada saat itu menggunakan treatment zat perangsangnya adalah B1, vitamin B1 ini tanggal 5 bulan 7 tahun 2021. Ini 17 akarnya baru segini nih, tapi kami sekalian turun, sekalian pemangkasan. Ini batang yang kita cangkok, kemudian yang menggunakan root up. Nih hasilnya yang menggunakan root up ini sangat lebat sekali akarnya ini. Nih root up tanggal 5/07/2021. Ini sangat kami rekomendasikan. Lebih baik kita oleskan zat perangsang berupa root up karena ini sangat luar biasa akarnya. Banyak sekali. Untuk yang satunya ini menggunakan bawang merah. Sama bawang merah juga banyak juga dia. Ini lebih padat ternyata di bagian sebelah sininya. Ini menggunakan zat perangsang tubuhnya itu menggunakan bawang merah. Oke, kita akan langsung memindahkannya ke media tanam. Nah, ini adalah hasil turun cangkok jambu air dalhari. Ini sudah kami turunkan, sudah kami masukkan ke dalam polybag. Ini satu, kemudian ini dua, masih bawa pakalan buah itu, masih bertahan dia. Kemudian ini yang satunya lagi, ini tiga. Oke sob, sekian kami sharing, kami berbagi pengalaman mengenai cangkok jambu air dalhari. Terima kasih telah meluangkan waktunya dalam channel Tani Hansam Lutfi Talenta. Sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.